tak sesuai. Awak tengok macam sebab Ifan je. Mana ni? Ini kot. Oh, ni kita. Labu, okey? Okey. Itu ini. Itu lagi okey. Saya pandang nanti. Haa. Eh. Tak sebenarnya harga sama. Sampingnya okey. Sampingnya. Ini. Yang kau banyakkan nyuruh guys. Yang kering bang. Yang kering. Long. Ini lawa. Air yang jenis coklat, kari coklat. Okey. Sudah diambil. Itu t-shirt. Okey, meja. Seperti yang keren. Masa besar lah baju putihnya. Ini okey. Ini okey ke guys? Besar lah. Ini besar lah. Ada XS tak? Yes, ada XS. Besar jugalah. XS pun besar. XS pun besar. Bagus memang. Okey tu tapi besarlah. Besar. Ni besar gila ni. Tak boleh ni. Saya tak boleh pakai itu. Besar sangat. Besar gila. Ni memang jenis oversize. Saya tak suka. Saya tak suka oversize. Tak ada lah. Nombor berapa? Enggak Resti. Kunci dah. Ini pertamanya aku ke Bali. Kerampak. Oh my god. Enggak be. Enggak Resti, aku enggak emang si Resti. Ele falou feliz. Abang celananya saya siapa? 29 kot. Abang 29 kot. Mereka tahu abang celana siapa. Itu sebelah celan. Sebelah celana. Takde lah. Hari saya tak ada lah beli dendo bagus-bagus. Tak ada lah beli semua mel. Tak ada. Di mana ini? Ada pukul berapa lah tempat ni? Kan terima. Yes, KLCC. Kok lama kan nyampe ini? Pusing kan? Bawa kita lagi satu lagi. Pusing aja nyampe. Terus kita kemana ini? Udah sini aja. Duduk sini. Siti rengku. Oh, no.
Mereka kemana itu tadi? SNM doang. Datang ke pavilion, aduh nggak ada waktu kak. Siapa itu? Nggak tahu siapa itu tadi. Diwiru bareng-bareng main jamur. Hanin coklat kopi susu. Pengen PJ di mall itu jauh nggak dari sini? Mall yang waktu itu kita ini. Itu di mana sebenarnya? Mall itu di. Mall Impok. Impok ini. Mall. Mall apa guys yang aku ketemu Impok. Dedek Queen itu? Guys, mall apa yang aku ketemu Dedek Queen itu? Aku pengen pijet di situ. Di situ murah-murah soalnya. Di sini mahal. Sekali warna 300. Mau mah putih, beli dua-duanya aja. Apa? Kalau saya beli yang ni, kalau tak sesuai saya tak kasih soalan ini. Okey lah tu Hafiz. Okey tak warna putih? Ha? Sekejap. Ha, saya kat luar je. Naga saya dipakai abang. Okey ke warna putih? Warna tu dengan putih? Okey? Okey ke? Adi Ipan ke mana? Adi Ipan lagi buat rambut? Matching dah tu Hafiz dengan baju putih. Okey kan? Okey. Putih mana apa saja okey. Ya ke? Ya okey juga. Duit bang, putih buat lamaran. Putih ni neutral, warna apa masuk. Nampak ni kembang. Warna tak suka lah. Jalan ni kembang lah nanti. Jadi kembang itu pun sama kan, ada poket tepi. Tapi zip. Oh takde. Tu kain ni, apa macam mas, apa kali saya. Ha yang tu macam ni. Krim aja masuk. Ha? Ni enggak kena dengan putih kan? Ah, tapi kembang nanti kalau jalan. Kembali ke selera masing-masing. Ya, ikut abang. Tak, kalau dia kecil lagi saya nak. Ini SS, sebalik kecil. Kalau nak seluar ni terus. Macam ni. Sekejap saya ambil. Seluarnya yang begini. Mana tadi saya tengok? Bagus tu bang. Keluarnya yang begini, biji mana yang tadi? Enggak jumpa dah. Enggak jumpa lah. Kirim bagus. Bentar ya, saya cari. Oh, ini. Oh, tapi Hafiz cakap ini besar. Baju putih. Tapi Hafiz cakap ini besar. Ini pakai saya siapa ya? 28 ya? Tapi Hafiz cakap ini besar. Dia cakap ini besar tadi. Dia cakap besar. Dia cakap besar. Dia tak suka besar. Hafiz tak suka besar-besar. Hafiz suka slim fit. Hafiz sebenarnya suka slim fit. Nah. Ah. Ini macam Ipan dah. Teka. Ahem.
lagi enggak? Ada lagi enggak? Tak ada lah. Celana kain bagus, yang penting yang pakai saya sedap rasa yakin, okey? Cari kurang Hafiz. 28 Hafiz, 28. Hafiznya 28. Kan? Besar juga. Itu dah 28 dah. Oh, dekat dia punya tu. Besar. Pening aku. Pisau. Pusing. Ada pening ku, Mel. Aku pening. Bagus, bang. Sekali-kali memang tak di, di acara pakai ala Korea. Biasanya abang, biasanya abang bagus itu. Kemet. Ya. Muka skrim tadi. Nak kena bubuk. Saya nak try jugalah. Baju ni putih ke krim? Ini baju ni putih ke krim, guys? Tak nampak lah. Bagus yang ada kantong. Ya. Yeah. Nak tulis lah. Beli semua. Semua bagus. Kalau apa yang pakai. Yang ada satu tepi buat non-formal. Ini S. Ini putih ke krim? Tak nampak lah. Mananya. Ini macam ni dia aje. Kok enggak ada kuncinya? Enggak ada kunci. Ini putih ke krim belum? Oke. Okay. Okay. Ini masih terang. Putih dah. Cari device putih aja kalau ada. Device. Coba majunya. Macam ni boleh ke? Boleh ke pakai macam ni je? Bukan ke meja. Mau ke meja. Mau ke meja ke mau begini aja. Okey. Boleh. Kan macam ni je lah. Simple. Okey lah. Saya beli satu. Kemeja. Yang mana kemeja? Bawa aja kemejanya. Ya. Bawa kemeja, bawa ini. Acara formal enggak? Enggak pun. Casual.
Ini murah, ini 50 aja. Ini RM50 je. Casual 6 lah. Dia kena pakai casual, kena pakai. Hai. Ada. Tak tinggal barang kan? Macam je kalau dia tak buat formal. Itulah. Birthday party buat formal pelik juga sebenarnya. Mana Hafiz? Hafiz Udin Sambri. Hafiz Udin. Ke meja je, tak apa, saya bawa dua-dua. Tak smart pakai dengan ke meja kat selesa. Mana plastik ni putih? Tapi lama lah. RM50 je. Nah, saya beli je lah. Saya bawa je dua-dua. Nah, nanti bawa balik kasut putih. Kasut putih tak ada. Tak ada kasut putih. Dua-dua je selamat kan. Tapi saya kena beli itu juga ke meja. Apa? Kena beli ke meja putih juga. Saya tak ada. Kau pakai ke meja ke? Nak pakai ini? Saya pakai t-shirt je kot. Pasti. Warna kelabu ke warna mana? Boleh je masuk. Ah, masuk je. Kan? Masuk je kan. Dua-dua. Ikut alam suka alam warna apa. Masuk je. Ini belum masuk. Tema caranya putih je. Bapak macam... Pilih lah saiz. Tak ada saiz. Sama kayak warna celana dedek. Oh. Apa? Boleh cakap sama warna Vidya punya. Yang hijau ni? Ni kot. Ini lah. Okay. Hijau. Saya ingat ini boleh banyak baju. Hijau. Oh, yang ini. Sama dengan Vidya punya. Okey lah, ambil kelabu lah. Abu bagus. Kan, yeah, abu bagus. Ya, abu masuk. Kan? Masuk je sebenarnya. Macam ada abu, macam ada putih. Takut saya rasa pakai suai hitam. Satu ni? Oh, nak tantang saya belanja. Ha? Oh, kamu nak belanja ke? Beli dua lah. No, tak ada tu. Nak belanja, saya nak beli dua. Kak. Akak yang cantik. Ada saiz tak? Ambil ada dekat situ. Ya. Akak. Akak ni. Akak. Si tengah live ni, Kak. Semua bagus lah main beli je satu kedai. Ni kelabu bagus. Kelabu enggak ada saiz, guys. Ini SS. Oh, ini. LL. L. Ini design lain ya. Abang udah berani. Abang udah berani. Ini yang saya ambil tu. Lain lah. Lain. Nak ambil dekat sana tu. Tapi ni sama popiknya ada di sini. Slim fit. Ini slim fit. Itu? Itu slim fit juga. Skinny fit. Oh, Alan suka skinny. Skinny lah.
Tak. Tak dekat yang anu ah sana. Yang anu check up. Tu. Tadi kami main check up. Ah 28. Slim. Try lah cari skin ni. Ha? Cuba masuk waktu besar. Saya dah kurus. Itu tak sesuai. Jeans. Oh, relax. Fit. Relax. Fit. Eh, mana baju saya? Baju saya dekat sini. Oh, tentang ni. Baju tidur. Ha? Satu set ke? Satu set itu. Murahnya. Serius lah. Betul lah bajak mas. Baju tidur lah. Satu set. Itik-itik. Ayah borong. Ayah borong. Kenapa jadi naik nih? Ada nguping. Mbak Ana 250 ya Mbak Ana? Mau di apun juga gak apa-apa guys. Orang kita juga ujung-ujungnya ke sana kok. Mau ditutupin kayak apapun juga ujung-ujungnya ke Madiun. Ya emang kenapa Madiun? Kenapa gak boleh? Semuanya juga temen. Up-up gak apa-apa up. Kamu warna kemarin berapa di sana? 100? Ini tadi. 150. Di itu 150, Mbak. Mending lumayan beda 100. Iya. Iya buat pijet aku lumayan itu. Kan aku udah enggak ada nyawa di sini. Mbak, mending di itu yang kemarin aja, Times Square. Iya, yang punya rumah aja buka pintu kok kalian kok ribet enggak ngebolehin ke Madiun. Yang punya rumah aja boleh kok. Eh aku gak emosi loh Besti. Aku tetap selai Besti. Besti. Gimana nih Besti? Eh tadi gak ada yang nge-gift kan? Takutnya gue nelpon ada yang nge-gift kan. Aku utang par boy. Aku gak emosi kok Besti. Aku tetap selai Besti. Terserah lu. Asmoy, thank you. Ada mas singa, singa pala lo. Kalau singa ada bunyinya. Kak Stuti, thank you. Eh, nggak emosi Besti, sumpah. Ini nggak emosi Besti. Ini selai Besti. Hah? Cuci rambut. Eh, enggak emosi, Kak. Sumpah, Kak. Kalau aku emosi itu udah tak banteng, Kak, ini tadi. Jadi Karimun Jawa kagak. Waktunya mepet. Waktu Hafiz kesini enggak lama. Jadi langsung Madiun aja. Habis Madiun, baru ke Jogja langsung. Warna kayak gitu. Apa? Mana aku lihat, aku minus. Disuruh lihat jauh banget. Kak Asmoy, thank you. Eh, gak di emosi. Gak emosi, gak ada woy. Jangan ngadi-ngadi loh. Aku ini lagi puasa emosi satu hari ya. Aku sudah menjalankannya. Gak rekaman Thomas Hafiz. Ya Allah Kak, dibeli aja belum, deal aja belum kok.
Gue pengen pijet. Pijet RM50 ada enggak? Apa ini? Sama aja sama perasaan. Aja, kan? Guys, ada yang record pas Mas Adi di rumah hantu semalam enggak punya aku kehapus. Sumpah itu mood banget. Banyak, Kak. Lu cari aja, guys, yang punya recordan gue yang di rumah hantu semalam, kasih tuh, kasih. Adik pengen bikin warna di sini, Kak. Mbak. Siapa? Eh? Cari air. Ya, enggak. Minum di mana? Di atas lagi. Sana aja lah. Kalau kita balik ke atas lagi, aku harus teriak. Itu udah tadi marah kan? Enggak marah. Iya, tadi itu. Enggak. Balik lagi. Enggak, itu cuma ngomel aja. Kalau marah itu enggak kayak gitu ya. Makasih ya. Ini ya, kan. Emang kampung es krim ini punya aku mana Besti ini ya. Oh iya, turun aja es krim. Emang ada yang turun dua ya, turun aja lah daripada naik lagi bolak balik. Enggak gembel. Emang ini cara ngomongku begini Besti, ini kayak orang Medan aku. Oh. Ini burko ini nginvite mulu. Bentar burko, aku lagi jalan ini burko. Manjanya along, thank you long, manjanya along, itu long. Ngomel beda lah sama marah. Aku emang nadaku tinggi kayak orang Medan itu loh. Kalau ngomong kayak berantem gitu, padahal ya biasa ngomongnya. Aku habis 2.200 adik di sini, ya Allah. Gimana? Di Malaysia ini? itu belum sama ini loh ya, sama tas ya. Itu cashnya aja 2.200. 2.200 berapa guys? 6 juta anjay. Gak kerasa ya 2. Bentar ya. 2.200. Kali 3.300. Sama kayak beli tas gue. Kalau sama tas ya udah habis 14 juta ini. Belum tiket. Nikon, Oreo, ini sini. Oreo. Yes. Dua saja yuk. Dua. Murah. Mampu. Iya, nggak kerasa loh Besti. Tak mau? Kok tak? Kita balik lagi sana. Selesai Besti. Balik lagi Besti. Ya Allah Besti. Oh bisa ya. Oh iya, mending sini aja Besti. Gue udah sini aja. Itu lagi foto. Apa-apa. Lu kan pengen deket kan. Tisu siapa anjay? Minta tisu bapak. Eh sumpah gak kerasa loh gue udah cashnya 2.200. Ya Allah.
luar kota. Iya, bahagia yang utama, hadiah kerja keras. Iya, makasih Besti. Buat apa numpuk-numpuk duit ya kalau nggak bahagia. Ya. Iya. Besti. Nah, buat apa uang ditumpuk-tumpuk kalau kamu nggak bahagia? Cuman cari duit, nikmatin. Kerja, nikmatin. Kerja mulu nggak dinikmatin-nikmatin, stres yang ada. Enak lah tuh. Ya ini dimasak. Enak ini. Dimasak. Nanti Besti. Eh jangan diinget. Iya inget beli. Inget mau beli rumah. Iya. Itu punya tabungan sendiri. Jadi gak diutik-utik. Yang tabungan rumah itu gak diutik-utik. Adik Ipan pun lagi nabung. Adik Ipan mau beli apa? Rumah. Rumah? Yeah, nah gitu Besti. Jangan asik-asik beli kasut tiap minggu kasut. Itu bisa jual. Iya kok. Siapa yang mau beli? Upload aja di mana-mana. Coba. Enak. Coba aja. Ya pinjaman pun boleh, boleh. Boleh. Masa